Hari ini di hadapan anggota Forkopimda, tokoh masyarakat, teman-teman media, dan undangan sekalian, untuk kesekian kalinya Pemprov DKI Jakarta menggelar acara pemusnahan hasil operasi minuman keras tahun 2019 yang semuanya telah mendapat surat penetapan pemusnahan hasil operasi minuman keras dari pengadilan negeri setempat di wilayah DKI Jakarta. Saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi kepada aparat Satpol PP yang pada periode Januari-Mei ini berhasil menyita lebih dari 18.000 botol minuman keras dari berbagai merek yang hari ini dimusnahkan.